Tes 1, 2, 3, welcome back to my channel. Welcome back to WP ya teman-teman ya. Oke, kali ini aku pengen bukain web event kalender. Seperti yang kalian tahu, ciki-ciki dari GM teman-teman. BTW sebelum kita masuk ke special event daily check-in, kita ke ini dulu ya, apa namanya, kode undangan ya. Kode undangan, aku pengen ngambil diamond stone-nya yang 2990 ini. Dan kalau kalian ada yang apa namanya pengen joki kode, kalian bisa langsung aja DM-nya Instagram-nya Kak Marin ya, atau PM lewat LINE aja, di chat aja. Nanti aku taruh di deskripsi deh. Itu kalian langsung tanyain aja ya untuk masalah harga bla 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 buat Adidawnya itu. Langsung aja ke PM sama dia. Aku enggak bisa spill harganya. Intinya sangat-sangat recommended ya untuk aku sarankan kalau misalnya kalian pengen joki itu sih. Joki kode kartu. Ya udah, langsung kita ambil aja. S plus completion, karakter carpet, popular bangkrut pendant tiket, popular completion, bangkrut karakter, strongest ya, S plus strongest, karakter carpet, S plus strongest top 7 karakter carpet. Waduh, dari namanya ini udah panjang banget nih, ngeri banget nih, udah kayak Erebos the Night of Steel ya teman-teman ya. Namanya panjangnya benar-benar di luar nalar ya teman-teman ya. Jangan-jangan nanti kartunya memang benar-benar strong nih. Strong versi GM sih ya. Tapi jujur sih aku. Aku masih berharap sih dari GM, masih berharap buat dapat Golden Rahmat ya teman-teman ya, karena menurutku Golden Rahmat itu salah satu kartu top strongest ya, strongest, sepongest atau apa lah itu kalian nyebutnya, yang menurutku masih bisa bersaing melawan Timun tentunya ya teman-teman ya. Jadi ya kalau kalian dapat Golden Remus itu, waduh, hoki setahun kepake guys, hoki setahun kepake tuh kalau kalian dapat Golden Rahmat teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian di spam yang kayak Evo Asha, Evo apalagi tuh, Evo Yunrang atau Evo Sweet Minion atau Evo Chill yang biasanya banyak di Facebook, aduh itu mah biasa aja ya guys ya, biasa aja itu mah itu. Karena di grup Facebook atau di grup Discord atau dimanapun di Line tuh banyak banget yang dapat kayak gitu ada teman-teman ya. Jadi ya itu kayak harganya udah kayak strongestnya udah strongest lawas lah ya. Tapi kalau kalian dapat Golden Rahmat tuh, aduh, kalian hoki setahun kepake tuh teman-teman ya. Pertama-tama kita mau ambil yang ini dulu aja, yang 299 Diamond Stone. Ambil nggak ya? Ambil aja deh, bodo amat. Aku ambil. Sebenarnya bisa jadi 7990 sih, cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Jadi kan Diamond Stone kan udah 2990 posisinya. Oke, yang pertama S plus completion karakter Carpet. Completion karakter Carpet. Remus itu tuh termasuk karakter completion ya teman-teman. Completion sama bangkrut sih. Bisa main bangkrut sama main completion ya untuk Golden Remus. Karena si Golden Remus itu kan dia skillnya Time Essence ya teman. Time Essence bisa nyuri bangunan, sama dia bisa bikin efek block fogging gak sih? Efek block fogging, bleeding, heart thumping, heart attack. Ya pokoknya komplit lah kalau apa Golden Rahmat itu skillnya ya teman-teman. Ya dia harusnya masuk completion, masuk bangkrut pun juga masuk. Berarti ini harusnya ada Golden Rahmat nih. Semoga aja kita dapat Golden Rahmat dari S plus completion karakter Carpet. Semoga aja teman-teman ya. Mari kita buka yang completion karakter Carpet-nya. Oke, hoki banget guys, dapat Golden Rahmat, semangat. Hoki banget guys, gila guys, hoki gila, anjir, bisa kayak gini loh guys. Hoki banget, dapat Golden Rahmat langsung. Ini nggak salah apa game ini? Nggak salah apa ya ini? Kok bisa dapat Golden Rahmat langsung ya? Kayaknya ngebug deh ini. Kayaknya ngebug nih teman-teman ya. Apa jangan-jangan cuma perasaanku aja ya teman-teman? Nggak, jangan cuma ilusi deh ini. Oke, dari yang pendant completion dapat apa kan tadi bir? Oh tadi yang bangkur ya, yang bangkur. Ini yang completion popular pendant. Nggak usah berharap sih ya kalau dia. Karena cuman populer doang. Populer sama dengan populer. Populer sama dengan berarti banyak yang punya. Banyak yang punya berarti ya banyak yang punya, termasuk Golden Chamexus ini satunya teman-teman ya. Banyak yang punya, sangat-sangat populer di kalangan dari para newbie maupun para veteran, pasti pada punya si pendant Jumping Sus ini ya teman-teman ya. Oke, bangkrut karakter Carpet. Semoga aja kita dapat si Golden Rahmat lagi, karena tentu saja ya Golden Rahmat ini apa namanya? Aku pengen banget sih ngoleksi Golden Rahmat ya, karena buat ini loh guys, apa namanya? Buat ganti-ganti slot jam loh. Jadi kan kalau misalnya kita punya kartu banyak kan enak ya, kita bisa misalnya masang gonta-ganti kostum jam atau gonta-ganti jam slot ya. Jadi kalau kalian punya Golden Rahmat, waduh. Waduh, tak terkalahkan tuh. Apa namanya, kalian bisa pasangin jam apa gitu ya, terserah ya. Bisa fleksibilitasnya makin luar biasa tuh. Misalnya
jam Golden Rahmat yang pertama dipasang, itu kan skillnya apinya Saho ya teman-teman ya. Terus kalau kalian misalnya dapat Golden Rahmat lagi, kalian bisa pasang lagi tuh kostum jamnya Golden Rahmat yang kedua. Yang kedua skillnya cycle-nya Haryong tuh. Tapi cycle ke Haryongnya si Golden Rahmat yang kostum jam 2 tuh enggak main-main teman-teman. 80% persentasenya ya. Jadi semoga aja kita dari S plus bangkrut karakter karpet ini dapat Golden Rahmat lagi, moga aja teman-teman ya. Karena emang ya benar-benar karakter rusak lah itu ya. Itu kalau menurutku sih ini ya, dia strongest ya teman-teman ya, paling strong di antara semua karakter yang ada, bahkan Timun pun lewat, enggak ada apa-apanya Timun guys. Oke, dapat Golden Rahmat lagi guys, lumayan banget. Kita dapat Golden Rahmat ini hoki gila sih parah guys. Hoki 2 tahun kepake ya, karena tadi kan setahun yang lalu, hoki setahun lalu udah kepake. Kalau dapat lagi berarti hoki 2 tahun kepake guys. Gila anjir, ini bener apa enggak sih, kayak ngebug anjir ini ngebug apa gimana sih rednya? Oh, kayaknya dari tadi aku hoki mulu ya. Oke, lanjut yang strongest karakter Karpek ya. Semoga aja kita di spam Golden Remus yang ketiga, teman-teman. Kita di spam Golden Rahmat yang ketiga. Langsung kita coba buka aja, semoga aja kita dapat Golden Rahmat ya teman-teman ya. Strongest versi GM. Oke, dapat Golden Rahmat lagi. Waduh, gila ini guys, aku guys. Kok bisa ya guys ya? Gila guys, sampai di spam 3 kali berturut-turut tuh sudah di luar nalar sih anjir. Gimana ceritanya guys? Ini hoki 3 tahun kepake nih. Jangan bilang kalau aku buka yang Strongest top 7 ini nanti aku nganu guys. Hoki 4 tahun guys, sisanya 4 tahun aku bakal diapesin terus nih eventnya nih. Waduh, gimana ya, aku mulai was-was nih teman, mulai was-was nih ya guys ya. S plus strongest top 7 ya, top 7 karakter karpek. Semoga aja kita dapat Golden Rahmat yang keempat ya teman-teman ya. Golden Rahmat yang keempat, kita buka aja langsung, semoga aja Golden Rahmat. Kita berdoa semoga aja Golden Rahmat game, please please banget Golden Rahmat yang keempat, karena aku pengen pasang jam slot yang ketiga sama keempat ya. Mungkin dipasang break jam bisa sih ya. Ya karena kostum jam yang satu sama dua kan udah aku punya ya, aku udah punya ya teman-teman ya. Jadi tinggal dipasangin aja, dan yang ketiga sama yang keempat kayaknya belum rilis, tapi mungkin nanti bakal dirilis sih. Jadi untuk sementara pakai break jamnya yang biasa dulu aja ya, untuk Golden Rahmat yang semoga aja kita dapat lah dari gacha yang keempat ini. Oke, langsung aja kita buka Golden Rahmat. Oke. Oke banget guys, dapat Golden Rahmat lagi. Gila guys, 4 kali berturut-turut guys di spam Golden Rahmat guys. Di luar nalar anjir, anjir. Gila ini hoki parah sih ini. Ini kayaknya 4 tahun ke depan aku enggak bakal hoki deh ini, 4 tahun ke depan ini. Bau ini. Duh, gimana ya kok di spamnya benar-benar di luar nalar guys. Ya udah ya, mungkin kayak gitu aja untuk konten kali dari sana. Makasih semua yang nonton. Bye.